Pemirsa, Iran mengancam akan melakukan serangan lebih masif jika Israel melakukan serangan balik. Sebelumnya, petinggi militer Israel mengatakan akan menyerang Iran usai pemerintahnya menggelar rapat darurat. Dan pemirsa, kami akan langsung bergabung dengan pengamat ekonomi untuk mengetahui seberapa dampak ekonomi yang akan diterima Indonesia jika memang benar terjadi perang antara Iran dan Israel. Dan sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Selamat malam, Mas Bima. Iya, selamat malam. Baik, Mas Bima, meskipun Iran mengatakan bahwa serangan telah usai dan banyak negara Barat memutuskan, meminta dan juga PBB meminta negara-negara di Timur Tengah untuk menahan diri. Kita lihat setelah serangan Iran, harga minyak dunia naik. Apakah akan ada dampak berkepanjangan terkait konflik ini? Ya, kita lihat eskalasi memang di Timur Tengah sedang meningkat dan makin melibatkan banyak negara. Yang tadinya hanya Israel dengan Hamas atau Palestina, tapi ini meluas melibatkan negara, termasuk kuncinya adalah Iran. Kenapa Iran menjadi game changer, menjadi penting? Karena Iran ini penghasil minyak dan gas yang salah Indonesia, satu terbesar. Indonesia termasuk banyak sekali impor dari Iran? Ada beberapa impor dari minyak, tapi kita lihat dampaknya bukan impor dari Iran kemudian ke Indonesia, tetapi lebih besar adalah dampak tidak langsung yang diciptakan. Sekarang kalau misalnya ada hambatan sampai terjadi embargo minyak di Timur Tengah, bisa jadi peristiwa tahun 1970-an, Perang Teluk itu membawa dampak yang signifikan ke Eropa, ke Amerika Serikat, bahkan ke Indonesia secara tidak langsung. Kemudian dilihat dari dampak psikologis yang diciptakan ya di pasar keuangan, banyak sekali efeknya, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga kekhawatiran naiknya bunga dari utang pemerintah, sampai dengan investasi yang mau masuk ke Indonesia, terutama investasi dari Timur Tengah dan di Eropa, itu juga mempertimbangkan resiko geopolitik. Jadi dampaknya memang kalau dilihat Indonesia ini jauh posisinya dengan konflik yang ada di Israel, kemudian di Gaza, tetapi efeknya merambat secara cepat, terutama menggunakan transmisi di sektor keuangan. Suku bunga juga akan sulit sekali turun nih kalau begini ceritanya, karena minyak naik. Ya, Mas Bima, hari ini ya, hari ini rupiah di 16.200, 1 dolar Amerika Serikat 16.200. Apakah ini juga pengaruh dari konflik atau memanasnya situasi di Timur Tengah? Ya, ada pengaruh konflik ini. Tetapi kalau kita lihat rupiah salah satu yang performanya paling kurang begitu bagus di antara negara-negara di Asia bahkan. Jadi konflik ini menambah beban berat bagi rupiah. Tetapi yang perlu dicermati adalah harusnya kan ketika rupiahnya mengalami pelemahan itu bisa ditutup oleh meningkatnya kinerja ekspor. Nah, yang terjadi saat ini minyak mentahnya naik, harga gas alamnya juga naik, tidak diikuti oleh kenaikan misalnya harga batu bara. Tidak diikuti oleh kenaikan nikel dan berbagai komoditas unggulan Indonesia. Nah, ini situasi yang tidak menguntungkan juga sebenarnya dari sisi ekspor kita. Itu yang membuat kita salah satu performanya yang paling kurang begitu baik. Salah satunya lagi adalah dari sisi APBN. Jadi banyak yang mengkalkulasi ini kalau rupiah semakin melemah, bukan bagus buat pendapatan negara atau belanja negaranya akan lebih berkurang. Sebaliknya, belanja negara untuk subsidi BBM, listrik, gas itu bisa menjadi lebih meningkat. Dan itu juga menjadi resiko dari sisi APBN ke depannya. Baik, sorry. Mas Bima, apakah kalau misalnya dari sisi ekonomi, kita lihat bahwa saat ini kalau misalnya Iran memutuskan untuk Israel memutuskan untuk menyerang balik Iran, maka negara-negara besar Amerika Serikat, Inggris, kemudian di sisinya Iran ada Korea Utara dan juga Rusia. Apakah ini akan berkepanjangan yang kemudian impact-nya akan ke distribusi barang dan juga nanti ekonomi di Indonesia? Ya, impact-nya pastinya akan terasa ke sana. Kenapa? Karena beberapa barang, bahan baku yang dibutuhkan misalnya, itu juga mempertimbangkan salah satunya adalah faktor dari biaya energi yang dibutuhkan. Faktor dari stoknya berapa di level internasional. Kemudian juga jalur logistiknya terganggu atau tidak. Kalau dia terlalu jauh misalnya beloknya, yang tadinya melalui Timur Tengah kemudian harus dibelokkan ke area yang lebih jauh, tentunya akan berdampak juga kepada biaya asuransinya untuk perkapalan.
Jadi banyak sekali detail-detail yang akan membuat barang yang masuk ke Indonesia itu apakah akan terjadi delay, keterlambatan, atau biayanya akan jauh lebih mahal karena menanggung biaya asuransi dan biaya logistik tadi. Itu nanti akan diteruskan kepada konsumen akhir. Makanya kita akan melihat beberapa bulan ke depan imbas dari rupiah, imbas dari konflik di Timur Tengah ini nantinya bisa beresiko kepada inflasi atau harga-harga barang yang jauh lebih mahal, terutama barang-barang impor, pangan impor, kemudian barang-barang elektronik, suku cadang kendaraan bermotor, sampai dengan bahan baku untuk konstruksi perumahan. Itu semua akan terdampak. Baik, Mas Bima, jika walaupun perang ini terjadinya sangat jauh dari Indonesia, namun secara psikologis dan secara ekonomi, ini Indonesia berdampak. Jika situasinya, jika setelah ditenangkan oleh PBB dan banyak negara akhirnya menahan diri, Israel pun memutuskan untuk tidak menyerang lagi. Misalnya Israel memutuskan tidak menyerang lagi Iran, kemudian ketegangan berangsur-angsur memulih. Apakah nilai tukar rupiah juga akan berdampak secara instan? Sepertinya kalau menguat secara instan, misalnya kembali lagi di bawah 15.100 misalnya ya, atau di bawah 15.000 ekstrimnya, itu sepertinya akan sangat sulit terjadi. Karena apa? Karena ada faktor lainnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa apa yang terjadi antara Iran Israel ini menambah buruk. Tapi sebelumnya secara geopolitik sudah buruk. Yes. Ukraina belum selesai. Yeah. Kemudian Israel dengan Palestina, dengan Gaza itu juga terus berlanjut. Jadi ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat ini memperburuk keadaan. Tapi dari sisi yang lain banyak faktor yang masih belum diselesaikan. Nah, kita itu baru melihat dari faktor secara geopolitik globalnya. Belum melihat apa yang terjadi di Indonesia dalam negeri sendiri misalnya. Tadi APBN, kemudian beban pembayaran bunga utang, ada lagi juga konsumsi dalam negerinya seperti apa, itu juga berpengaruh terhadap pembentukan mata uang rupiah. Nah, satu lagi Mas Bima, jika tadi membahas soal APBN, dengan naiknya nilai tukar rupiah yang cukup signifikan, 16.200 hari ini berarti ada kemungkinan APBN bisa boncos dong ya? Iya, ya itu jelas itu. Itu jadi perbicaraan soal apakah energi seperti BBM harus disesuaikan, subsidinya harus ditambah, kuotanya cukup atau tidak, apa yang harus dilakukan, ditahan harganya sampai kapan misalnya untuk BBM jenis non-subsidi dan subsidi. Ini semua sebenarnya sebagai sinyal bahwa APBN sangat terdampak, secara langsung terdampak sampai akhir 2024, apalagi untuk rencana APBN 2025. Baik. Nah, jadi saya melihat bahwa sebelumnya kalau komoditasnya sedang naik semua dan menguntungkan Indonesia, itu biasanya rupiah melemah, APBN untung. Oke. Begitu. Ya, sekarang ini kondisinya sangat berbeda sebaliknya. Baik, Mas Bima, jika memang harga minyak dunia melonjak, sampai berapa lama APBN bisa menambah subsidi BBM? Berapa bulan? Kita berbicara soal iya, waktu. Iya. Jangka waktu. Sepertinya paling lambat Juni ya, itu harus ada tambahan subsidi baru kepada BBM, terutama BBM. Kenapa? Kalau misalkan tidak ditambah, maka konsekuensinya nanti kuota. Nah, kan kita tidak mau melihat banyak daerah misalnya sampai antre BBM karena kekurangan kuota. Jadi harus ditambah, tapi prasyarat lainnya adalah APBN harus ada APBN perubahan. Secepatnya ini karena situasi sangat dinamis dan dari awal tahun sudah digelontorkan banyak bansos sehingga ke depan kalaupun ada perubahan-perubahan yang signifikan perlu ada APBN perubahan. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.